Mbak Isa, saya mau pesan Joko Tono. Ya, ini loh. Jam berapa buka, Pak? Jam 8, tapi nanti kalau puasa ya buka asal. Berarti bisa, apa kalau mau bukber, pesan duluan ya? Bisa. Oke, guys. Ini saya ketemu langsung dengan Mbak Isa. Saya mau pesan Joko Tono, Mbak. Joko Tono? Iya. Ya. Sama... jeruk anget tadi ya? Ya, saya soalnya nggak berani saya kalau anu apa? Nggak berani kalau ini. Nggak berani kalau sama es. Oke, guys. Ini dari mana aja ini, Mbak? Nggak apa-apa ya. Saya masukkan YouTube saya. Saya temannya Mbak Isa kok. Dari Pamekasan. Dari mana? Dari Sampang. Mbak Isa sebelah. Dari mana, Mbak? Dari mana? Dubai. Oh, Dubai. Oh, Dubai, guys. Sukses selalu, Mbak. Amin. Sering-sering berkunjung. Ini dari Pakistan ini. Ah, dari itu dari Pakistan, guys. Jauh-jauh bukan, dari Pakistan nih. Jauh-jauh dari Pakistan itu, guys, ya. Tuh, Allah. Oke. Okay. Mbak mana? Mbak. Ini Kadim. Oh, jauh-jauh aku jauh, Raga. Lupa aku udah bilang dari Wiranjaya. Dari mana? Wiranjaya. Ratin dari Wiranjaya. Rek mau curhat. Subscribe ke Satera TV GTBS. Yes. Yes. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini saya mau jalan-jalan ini sekaligus mau ke restonya Fajar Sahid dan Aisyah Ica yang akan dibuka kalau tidak salah nanti malam ya. Apa tadi pagi? Pokoknya aku mau ke sana. Seperti siapa keseruannya, seperti apa keseruannya, tonton saja di channel Sakera TV KTPM. Tetap mohon dukungannya, guys. Oke. Okay? Jangan lupa di like, comment, and subscribe, pencet lonceng notifikasinya agar YouTube channel Sakera TV KTPM berkembang. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, guys. Sudah sampai, guys, ya. Sudah sampai saya ke lokasi ini. Ke lokasinya Aristonya Fajar Said. Saya sempatkan mungkin yang lagi kangen sudah lama. Seperti apa kan seperti itu ya. Nah, ini sudah jadi itu. Ayo, kita keseruannya kita lanjut. Go. Oke, okay, guys, ini sudah nyampe, guys. Saya mau pesan ini. Ini Mbak Sahid, ya. Itu. Arek bilis ya biner ya. Bil. Bilis ya biner, Bun. Ayo. Lihat tuh anak cek ya. Acek. Ini mantan baru tapi gak ngundang-ngundang pelanggaran ini, guys. Ini marah, guys. Ini parah hampir. Kapan? Setahun lagi. Berapa? Setahun lagi. Mati aja jauh. Langsung dia kuliah aja, Pak. Dia kuliah sebulan lagi. Sam. Masih semester 6. Semester 6. Ini, guys, calon pengantin. Ya, guys, parah, guys. Doakan lancar sampai akan nikah. Oke. Itu enggak anu, yang enggak bilang-bilang itu. Hei, Mbak Isa di rumah. Saya pesan. Permisi, Mbak. Mbak Isa, saya mau pesan Joko Tono. Ya, ini loh. Jam berapa buka, Pak? Jam 8, tapi nanti kalau puasa ya buka asal. Berarti bisa, apa kalau mau bukber, pesan duluan ya? Bisa. Oke, guys. Ini saya ketemu langsung dengan Mbak Isa. Saya mau pesan Joko Tono, Mbak.
Kotono. Iya. Ya. Sama jeru anget tadi ya? Ya, soalnya enggak berani saya kalau anu apa? Enggak berani kalau ini. Enggak berani kalau sama es. Oke, guys. Ini dari mana aja ini, Mbak? Enggak apa-apa ya. Saya masukkan YouTube saya ya. Saya temannya Mbak kok. Dari Pamekasan. Dari mana? Dari Sampang. Mbak Is sebelah. Dari mana, Mbak Is? Dari mana? Dubai. Oh, Dubai, guys. Sukses selalu, Mbak. Amin. Sering-sering berkunjung. Ah, dari itu dari Pakistan, guys. Jauh-jauh bukan, dari Pakistan nih. Jauh-jauh dari Pakistan itu, guys ya. Tuh, Allah. Oke. Okay. Mbak mana? Mbak. Ini Kadin. Oh, jauh-jauh aku jauh raga. Lupa udah bilang dari Biranjaya. Dari mana? Biranjaya. Ratin dari Biranjaya. Reng metu asli. Permisi dari mana, Mbak? Permisi. Permata. Permata, Masnya? Ya? Permata juga. Oh, berarti di daerah sini ya? Wisata lokal, guys. Jadi yang jauh-jauh silakan mampir ke Kirtase. Ya, Kirtase. Restonya Fajar Zaid Aisyah. Nah, saya baru sekarang ini di sini. Saat 91 ya. Bisa guys tuh, kok bisa? Bisa guys tuh bulan-bulan puasa ke sini. Tapi pesan dulu gitu. Jadi sebelum mau bukber itu sehari sebelumnya berarti pesan. Kami kena. Pak, permisi Pak ya. Pak, sambil videonya ya. Permisi Mbak ya. Itu dari Kadim mah. Oh, jauh-jauh guys. Luar kota Sampang ini. Hampir ke Surabaya itu. Banggalan punya. Oke guys. Aku nyepil dalam tak bengal kena. Yang penasaran ke sini, yang kota Pasuruan, ya fan-nya Fajar Said dari saya mampir ke sini di Kirtase. Ternyata bukanya tadi jam 1 habis sholat Jumat. Itu. Oke, guys. Ini teh hangat. Oh, jeruk itu, guys. Lagi apa, Pak? Lagi tahu tempe, Pak. Iya, itu Pak. Haram poso, Pak. Tidak kacir. Siap, Tirtan. Apa ber? Cukup bahasa Yunda bagun datang kok kena. Laku poso dina. Tak kira jam 8, Bib. Salam. Seboran. Tak kira jam 8, Bib. Berarti tadi jam 1 ya. Maaf ya. Seboran nih. Berarti nanti buka jam berapa lagi? Ini. Maghrib ya. Oh. Apa-apa saya nge-follow dulu ya. Ini guys, kebanggaan kita. KA. Mas Barnas, Mas Alvin. Saya udah hafal, walaupun enggak tahu saya. Mas Kibot Arman, ya Arman beres saya. Enggak apa-apa aja, jangan fokus ya. Siap, apa-apa. Karena ya sering nana berdua. Nih guys, bener deh mas, menyamar mas Marvin yuk. Ah, ini mas Marvin. Ada juga mas Anas. Calonnya bawa sini mas. Eh kok calonnya? Enggak di bawah. Oh enggak di bawah guys. Menteri tanggulnya musik mulai akan kopi rekor guys. Ini bapak komandan saya. Bener. Saya neku saya kalau. Oh bener. Jaga. Congot. Oke guys, itu alas pil ini nih. Bisa bulan puasa ke sini tapi sebelumnya pesan dulu guys ya. Kita se audio. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi dekat pantai guys. Tretan bisa melancong ke Budir ya tuh. Kare iki ngocak ke bupati. Acaman Mas Anas kan semak. Cik, satu. Anu, dua ria. Apa jan iya ria jan Habib le, Habib. Engko nak urusan ke Budi. Engko nak urusan sekon nih bisa pengamanan sekon nih. Oke guys, sudah malam. Menteri musik tadi nih guys, ya. Itu Mas Malvin, Mas Anas tuh ada di sini. Nanti malam tapi lagi. Sekali lagi kalau mau pesan
kita se bulan puasa sehari sebelumnya. Maaf tadi saya bilang langsung pesan keliru. Jadi sehari sebelumnya pesan takut habis kehabisan ya guys. Kita se audio yo. Kelihatanku semua. Jadi madras semua ini. Mudah-mudahan saudaraku semua sehat selalu. Jangan lupa kalau ke Madura mampir kiri Tasek. Restonya Fajar Sen Aisyah, artis Madura ngumpul semua di sini ya. Artisnya Madura ngumpul di sini semua. Jadi saudaraku jangan khawatir. Lapar langsung makan guys, kiri Tasek. Ya oke, nanti saya sepil itu tinggal nanti pengembangannya. Mudah-mudahan sama pemerintah setempat dikasih izin nanti pengembangannya bisa ke belakang. Nah, karena apa? Untuk saudara kita yang dari jauh kecapean bisa mampir ke sini, ya, oke guys. Itu aja dulu. Aku nanti malam bersambung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.